Oke teman-teman, untuk hari ini kakak lagi mengunjungi sebuah rumah, yaitu yang memproduksi miniatur kereta api. Nah, di sini ada, lihat slogannya, wow keren. Dan di situ ada tertera juga nomor HP untuk pemesanan miniatur kereta api. Nah, dan di sini kita langsung masuk ke dalam, gimana cara pembuatan lokomotif sama gerbong-gerbong sini. Nah, oke teman-teman. Nah, oke, lihat itu semua teman-teman yang lagi membuat miniatur-miniatur kereta api, ada cara pemasangan dan ada cara pengelemannya juga. Nah, dan di sini di depan kakak lagi membuat jok atau penutup mesin buat baterai. Nah, lihat teman-teman, lagi diutak-atik, lagi ditempel-tempel. Wah, kayaknya paciwuh, bukan paciwuh, ribet kayaknya teman-teman. Wow, keren. Oke, nah ini dasar-dasar dari pembuatan kereta api lokomotif yang berbagai jenis. Nah, ini lihat si kakak ini lagi mengelem lokomotif CC berapa ya? Wah, kayaknya ini CC206. Iya, betul. CC206 yang ada dua kepala. Oke. Nah, dan di sini khusus buat perakitan gerbong-gerbongnya. Lihat teman-teman, udah berapa jadi gerbong di sini? Kayaknya udah ada 7. Eksekutif, ekonomi, dan kargo. Lihat teman-teman, wih keren, mantul ya. Lihat, ini adalah KAI untuk Indonesia. Wow keren. Nah, ini adalah kelas eksekutif. Nah, cuman di sini belum ada roda-rodanya, lagi dalam pembuatan si kakak. Wow, lihat, wow kakaknya juga ganteng juga teman-teman. Wah, lihat dia hati-hati dalam pengelemannya. Wow, oke. Nah, ini adalah si kargo teman-teman, yang warnanya selalu beda dari yang lain. Iya, keren. Lihat warnanya hijau. Wih, mantul. Oke, kita lihat cara sedikit-sedikit si kakak lagi memasang. Oh, atasannya. Iya, teman-teman. Atasan di gerbong. Iya. Ya, seperti buat pendingin. Ya, AC, teman-teman. Wow, keren. Wih, pintar juga si kakak ya. Pasti sudah ahli ini teman-teman. Wow. Oke teman-teman, jangan lupa kalau ada yang mau pesan, tadi sudah kakak lihat nomor dan toko di apa kak? Toko di apa aja? Toko di Shopee. Shopee sama? Sama di TikTok. Sama di TikTok. Ya, itu di situ ada tertera tadi di banner di depan yang kita waktu pemulaan. Oke, lihat kita sedikit-sedikit teman-teman. Oke, tetap bahannya itu adalah dasarnya dari liking yang kita modifikasi. Wow. Nah, ini adalah penutup mesinnya. Ini adalah pembuatan untuk kepala. Si, apa ini teman-teman? Lokomotif apa ini? Wow, ini kak. Lokomotif apa ini kak? CC201 vintage. Oh, CC201 vintage teman-teman. Yang jarang melewati di daerah kakak, yaitu di kota Banjar. Tentunya adanya di kota Surabaya teman-teman, itu vintage itu. Oke, nah kita lihat si kakak ini lagi menempel-nempelkan stiker ke kayu-kayu itu teman-teman. Wah, berarti tidak semudah itu kita memasang stiker teman-teman. Wow, harus tetap ada perhitungan-perhitungannya kak. Wah, iya betul, 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 betul. Oke, keren. Wah, oke teman-teman, ini adalah salah satu karya muda, anak muda, daripada kita kebanyakan yang tidak ada manfaatnya. Lebih baik kita keahlian diambil ke jalan yang positif, makanya kita harus lebih bisa berkarya. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu penelusuran kakak ke tempat rumah pembikinan miniatur kereta api. Oke teman-teman, jangan lupa terus dukung channel kakak dengan cara like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa tentunya bagikan link kakak ke teman-teman semua. Oke, teman-teman. Dadah.